Apa kabarnya buat cerita warga Wonogiri? Kali ini kita mau tutorial menghilangkan rasa pahit dan bau yang tidak enak di lidah buaya yang mau kamu masak ya. Sangat bermanfaat banget buat kita, tubuh manusia. Oke, kita nanti mau cari dulu, mau motong dulu lidah buayanya yang mau kita siapkan buat masak ya. Oke, pilih yang udah tua. Dan nanti kita kasih tahu yang racun yang bikin rasa pahit dan bau gak enak itu yang warna kuning. Nah, warna kuning itu nanti kita tiris ya. Warna kuning itu kita tiris, kita berdirikan di tempat yang udah kita sediakan dengan posisi berdiri ya. Oke, posisi berdiri, didiamkan sampai 2 atau 3 jam. Oke, 2 atau 3 jam sampai habis warna kuningnya. Nah, nanti kita kasih tahu warna kuningnya seperti apa. Yang jelas itu getah ya, getah dari lidah buaya ya. Seperti ini, kuning ngumpul di bawah. Posisi berdiri ya untuk lidah buaya ya. Nah, setelah nanti selesai 1, 2, 3 jam, ini kita hilangkan nih yang bekasnya kuning ini, kita bersihkan, kita kupas sampai bersih. Kita hasilnya seperti ini. Setelah bersih kita cuci ya, kita cuci sampai bersih. Oke, seperti ini. Contohnya seperti ini, bisa bersih cucinya. Kita rebus air dulu sampai mendidih, lalu masukkan lidah buaya yang udah kita kupas tadi. Oke, sampai mendidih lagi ya. Kalau udah matang kita tiriskan, kita masukkan gula merah ataupun santan, nanti jadikan satu sama, biar nanti jadi satu, menjadi sebuah minuman yang lezat dan berkhasiat, vitaminnya banyak ya. Oke, buat kamu semuanya selamat mencoba ya. Itulah salah satu tutorial untuk menghilangkan bau tidak enak dan rasa pahit di lidah buaya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dah.